Kekhawatiran Pavel pun nampaknya telah berada di puncaknya di mana ia mempersiapkan peluncuran roket bermasalah tersebut. Namun sayangnya, rencana Pavel pun terhalang oleh izin sang kapten, di mana tak lama dari sana, roket tersebut pun meledak yang membuat kapal selam mereka terjatuh ke dasar laut. Sir, temperature spike. 142 rising. Sir, our test torpedo is angry. 142 degrees and rising. 148. I will not in position. Permission denied. I'm not a religious man. Akibat skoci yang telah tua dan tidak mendapatkan perawatan yang baik, membuat penyelamatan ini sangat sulit, di mana ketika percobaan kedua kembali dilakukan, skoci tersebut pun masih tidak dapat terhubung dengan pintu kapal selam yang seketika membuat Laksamana Gwardzinski menjadi murka. What's taking so long? That's not your issue. Laksamana Gwardzinski yang merasa jika armadanya tidak dapat menyelamatkan korban yang selamat, akhirnya meminta bantuan militer Angkatan Laut Inggris. Dan ya, ia menghubungi Komandan David untuk membantunya menyelamatkan para korban, di mana sebelumnya membuat konferensi pers tentang bantuan negaranya untuk penyelamatan ini. To do the impossible with the inadequate. Deployment of the LR-5, our state-of-the-art rescue submersible. I'm with Russian rescue assets, apparently unable to reach survivors. Kembali lagi ke kapal selam, di mana daya listrik cadangan mereka telah habis, dan kacaunya, pompa untuk membuang air keluar terpaksa berhenti juga, yang berarti air akan terus masuk ke ruangan tersebut. Kejadian itu membuat seorang kru bernama Maxim tidak dapat berpikir jernih di mana ia berniat berenang ke atas yang membuat Mikhail berusaha menghentikannya. Have a look. Yes, sir. Boys, check the batteries. Yes, sir. Batteries are dead. That means the pump is out. What do you mean? Maxim, what are you doing? Rencana Laksamana Gwardzinski untuk menerima bantuan dari negara lain nampaknya terganjal izin dari atasannya yang masih bersikuku untuk menggunakan kekuatan dari negaranya sendiri. Hal itu juga ditegaskan saat konferensi pers yang dihadiri para keluarga pelaut, di mana terlihat seorang pak tua yang sepertinya merupakan pemimpin militer Rusia secara tidak langsung menolak bantuan negara asing dan berusaha menutupi serta berbohong atas kejadian yang menimpa kapal selam Kursk sehingga membuat suasana menjadi ricuh. That's why I believe you should accept the British and Norwegian offers of help. The Navy, but it arrived. You have your orders. No foreign interference. Let's go down. Where's Vera? Attention, everyone. Admiral Petrenko. And the President, I want to assure you that we are doing everything in our power on the scene. The flagship, Peter the Great. What is the status of the crew? Are you in communication with them? If you let me continue, I will give you specifics. The Office of Foreign Assistance, difficult position, and
at a depth of 500 meters, apparently. The Barents Sea is nowhere near that deep. Visibility is like glass. No, then leave this to those who are. I am not an expert. You shouldn't lie! You're lying to us. We have a husband! Your husband and sons are sailors in the Russian... Nonsense! That's nonsense, and everyone knows it. Sit down and listen. The Northern Fleet! We are Navy! We raised our son to be Navy for what? Hell loss if they are still alive, or how long they have before they die! Nothing! Laksamana Gwardzinski yang melihat kericuhan konferensi pers tersebut di televisi mengambil keputusan berani dan nekat di mana ia kembali menelepon Komandan David untuk segera membantu mereka tanpa persetujuan atasannya yang langsung ditanggapi sigap oleh Komandan David di mana ia langsung bergegas ke lokasi kecelakaan. David, I'd like to take you up on your offer of assistance. They can rendezvous with the LR5 and me in Trondheim, Norway. From there, it's 11 hours to the accident site. It's Commodore David Russell. We're working for him on this one. Very good to meet you, gentlemen. I appreciate what you're doing. Namun, upaya yang dilakukan Laksamana Gwardzinski nampaknya akan kembali terganjal karena tak lama dari ia meminta bantuan itu, salah satu pria yang merupakan utusan dari kepala militer mengambil alih komando dan menggantikan posisinya, serta penolakan bantuan asing itu mulai terlihat saat kapal militer Inggris yang dipimpin oleh Komandan David dipaksa berhenti sesaat ingin mendekat ke lokasi kecelakaan. They've taken over my command. Yes. Of the rescue operation. It's Commodore David Russell of the Royal Navy. I'm aboard the Seaway Eagle. You're to maintain your current position until further orders. Mikael yang nampaknya memiliki firasat jika mereka semua akan mati, sepertinya membuat surat wasiat untuk istri dan anak-anaknya yang sebelumnya berbincang sejenak dengan Oleg. What is it? I need a pen. I have a pen. How old were you when your father died? What do you remember about him? Well, I have only a very vague memory of now. This baby. I can feel my father. He's always been a part of me. I need to tell him that. Pada saat malam hari, pertemuan antara pemimpin militer Rusia dengan Komandan David pun tidak membuahkan izin dari Rusia, di mana Komandan David dan timnya terpaksa menunggu instruksi jika bantuan mereka dibutuhkan. Linus Skogen, NATO Commander North Norway. He's been instrumental in getting all of this going. Health facts on the hand. Well, all in good time. All in good time. Mission check, site survey. I think there has been a misunderstanding regarding this meeting. What? To participate in the operation. What the hell did we come all this way for then? When we reconvene, if your help is needed, we will let you know. Why are they stalling? They're protecting their naval secrets. So what? We wait? They wait too. Sementara itu, lagi dan lagi, percobaan ketiga yang dilakukan Armada Angkatan Laut Rusia menggunakan skoci tuanya kembali gagal menyelamatkan para korban yang pada akhirnya membuat seorang pria yang menggantikan posisi Komando Laksamana Gwardzinski memerintahkan agar tim penyelamat dari Inggris bergerak besok pagi. Thank you.
Push it down, push it down. 8%. Keep it. Don't move it. Keep it still. The battery level at 7%. We have to abort now. Abort. Ascending. Do you hear tapping? No. Send in the Brits at dawn. Tak kunjung diselamatkan, nampaknya membuat semua kru terlihat kelelahan dan putus asa. Yang membuat Oleg berusaha membakar semangat semua orang di sana dengan lelucon serta makanan dan minuman yang masih tersedia. Saat itu, karena kecerobohan salah satu awak bernama Leo, terjadi ledakan akibat benda yang berkaitan dengan oksigen terkena air, di mana sebelumnya telah diperingatkan oleh Mikael agar selalu berhati-hati. What a coincidence. I'm thinking about food right now. Hey, this is good. Yeah. Finally, the Navy does something right. Real breakfast. I got some more of that. So, this little polar bear goes to his mother and says, Leo! Leo, be careful! Ledakan tersebut pun sontak membuat generator oksigen mereka rusak, sehingga mereka hanya memiliki waktu beberapa menit saja sebelum mati kehabisan oksigen. Dan hal terakhir yang mereka lakukan sebelum mati adalah menyanyikan lagu Mars Para Pelaut. How long do we have? A couple minutes. It's been an honor to serve with all of you. Here's my heart and here's your hand. I think. Here's my heart and here's my hand. Keesokan paginya, tim penyelamat dari Inggris pun mulai menyelam. Namun sayang, semua itu telah terlambat. Karena ketika mereka sampai di kapal selam tersebut, air telah membanjiri semua ruangan dan para pelaut itu pun meninggal semua. We need to make sure the hatch chamber is not flooded. The hatch chamber is flooded. Di hari kebaktian untuk memberikan penghormatan dan doa kepada para korban kapal selam Kursk yang dihadiri para pemimpin militer Angkatan Laut Rusia, Tanya, istri Mikhail, pun membacakan surat wasiat dari suaminya sebelum meninggal. My Mikhail said that those who've gone to sea are forever changed, tied one to the other by the sea. The men of the Kursk can tell us what they think. To our son and to our unborn child. I wanted to give you more. More babies. That I love them as I loved you. Lalu saat acara tersebut selesai, terjadi kejadian menarik di mana Misha, anak Mikhail, tidak menerima salam dari Pak Tua.
Di akhir cerita, seorang pria yang kita lihat pada awal film menghampiri Tanya dan Misha untuk mengembalikan jam tangan milik Mikhail sembari memberikan dukungan kepada mereka. Lalu, film pun berakhir. Misha Varin! Well done. The church. It was your father's. Oke sobat, tenggelamnya kapal Kursk ini memang menjadi pukulan tersendiri kepada pemerintahan Rusia saat itu, yang sebelumnya pernah mengklaim bahwa kapal selam itu tidak bisa tenggelam, tahan terhadap serangan torpedo langsung, dan merupakan kebanggaan mereka. Fakta terjadinya dua ledakan pun tidak dapat terbantahkan karena beberapa negara seperti Inggris dan Amerika Serikat mendeteksi terjadinya ledakan tersebut, di mana seorang pakar bernama Kyle Mizukami menulis kemungkinan yang terjadi pada kapal selam Kursk adalah kebocoran hidrogen peroksiden dan memicu kebakaran. Lewat kebakaran itu, ledakan pertama terjadi. Ledakan pertama diketahui menjadi sumber penyebab sebagian besar awak tewas. Hal itu diungkapkan juga lewat surat yang ditulis Kapten Kolesnikov saat masih hidup, bahwa mereka yang tersisa hanya 23 orang, serta isi surat yang mengatakan mereka benar-benar tidak dapat keluar karena air yang nampaknya terus membanjiri ruangan tersebut. Oke sobat, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe. See you again.